Kembali lagi bersama gue si Miau Kali ini gue akan bermain YouTuber Live kembali teman-teman. Dan ternyata YouTuber Live ini sudah update bro. Dan update-nya agak membingungkan teman-teman. Karena ketika gue membuat video, sistemnya sudah berbeda dengan yang lama teman-teman. Dan di sini gue lagi belajar. Jadi gue akan coba belajar. Jadi sorry banget teman-teman, gue tadi bermain sedikit gamenya. Karena gue mau cari tahu apa sih yang baru di dalam game YouTuber Live ini. Dan ya sekarang, sampai sekarang teman-teman, gue masih kebingungan dalam membuat videonya. Nanti gue kasih tunjuk ya teman-teman apa yang baru di dalam game ini. Oke, halo. Ya udah, monggo silakan dipinjem komputernya. Lah, kamu mau pinjem komputer ya atau mau bermain PS-ku? Hah? Dia bilang nope. Dua-duanya gue gak mau main, gue keluar aja. Ngambek dia teman-teman. Oke teman-teman, ternyata kalau misalnya kalian belajar di sini ya, lamanya minta ampun teman-teman. Di sini gue belajar basic performance yang dimana gue belajarnya 5 hari dan harganya $120. Well, ilmu itu teman-teman gak gampang dan gak murah ternyata ya. Oke teman-teman, sambil kita menunggu gue belajar, di episode kali ini gue mau ngapain ya? Gue udah nggak tahu sih mau ngapain lagi teman-teman. 100.000 subscriber sudah gue capai walaupun gue nggak dapet silver play button. Viewer gue udah hampir 2 juta itu teman-teman. Dan juga gue udah nyaman sih sebenarnya dengan apartemen seperti ini walaupun temen gue gangguin gue mulu teman-teman. Masuk mulu ke tempat gue ketika gue lagi recording, ketika gue lagi main, ketika gue lagi tidur, dia gangguin gue mulu teman-teman. Dan semoga aja dia nggak gangguin gue. Bisa nggak sih? Gua nggak mau satu apartemen lagi sama lu. Gua nggak mau lu ganggu gua terus. Tolong dong, jangan masuk ke kamar gua sembarangan. Ketoke atau nggak ya, lu line gua lah, SMS gua dulu lah kalau lu mau datang ke tempat gua ya kan. Tapi sepertinya di game ini nggak bisa teman-teman. Ya sudahlah, sudah terlalu lama gua untuk belajar. Mari kita tidur dulu teman-teman. Habis tidur gua mau makan. Sekalian gua mau lihat makanan gua masih banyak atau nggak. Request from a friend, oke. Okay. Matendo. Oh, gue udah punya Matendo gak ya? Gak apa-apa lah, kita akan terima aja teman-teman. Karena duit gue juga udah 614. Kalaupun gue gak ada Matendonya, gue bisa beli. Oke, sip, I send it to you. Oke, thank you very much. Oke teman-teman, oh makanan gue sisa 3. Pas lah, gue beli dulu, terus gue shopping. Come on. Faster, gue mau shopping Matendo. Oke, itu gamenya sudah datang teman-teman. Nah ini dia, cewek yang gue bicarain ini dia teman-teman. Aduh, halo, oke halo, oke mate, tuh kan gue belum beli, untung aja gue lihat. Oke, gue akan beli ini dulu teman-teman, terus gue akan beli makanan. Oke, mana? Lalalalalala, hey, gue lagi asik beli makanan. No thank you, I'm sorry bro. Gue lagi asik mau beli makanan teman-teman, tiba-tiba diajak ngobrol. Di sini gue udah terbiasa makan makanan yang sehat teman-teman. Gue makan salad, gue takut beli yang lain teman-teman. Ya udah, gue akan coba beli salad. Salad bukan salad teman-teman, salad. Oke, kita akan close aja. Close. Aduh. Oke, kita buka. Oke, gue udah dapat Matendo dan juga gamenya. Mari kita akan coba teman-teman untuk membuat game. You are losing subscriber. Sabar bro. Gue baru aja dapat Matendonya, first impression. Di sini gue bisa bikin first impression dan juga gameplay. Tapi sepertinya gue nggak terlalu jago first impression teman-teman. Jadi kita membuat gameplay aja ya. Oke, mari kita coba. Nah, ini dia teman-teman. Yang baru, ini dia yang baru akan gue tunjukin teman-teman. Cara bermain game yang baru di dalam YouTuber Live ini. Tuh kan, kenapa ada gambar beginian? Terus ininya tanda tanya. Yang biasanya tiket teman-teman. Gua no clue bro, bener-bener nggak ada ide teman-teman. Ya udah, kita akan coba aja teman-teman. Tapi gua udah coba recording ya teman-teman 2 kali dan gua nggak nemuin yang namanya copyright di sini. Baguslah. Ini apa nih, summary of the game, long comment mungkin. Bener bisa, tapi ketambahannya cuma dikit juga. Oke, ini ada beginian, jadi gua harus pakai yang ini teman-teman. Kalau misalnya gua pakai 8 ya, maka akan dikali 2, jadi bisa 16. Bener gak? Ya, oh tuh 18 teman-teman, kan tadi ketambahan 1. Nice toh. Oke, ini game intro scenes. Gua harus apa gua lagi? Gua harus milih apa lagi di teman-teman? Ya udahlah, sembarang aja. Gua sama sekali no clue, bro. The game froze, angry scream. Oh iya, benar. Bener. Interactive loading screen. Gue udah gak ada pilihan lagi teman-teman. Ya udahlah, kita akan coba untuk edit. Get a new video game. Thank you very much. Gue dapat experience teman-teman. Belum naik level. Gue udah mau naik level ke level 15.
ini masih sama juga teman-teman, seperti yang kalian lihat, sama aja. Yes, untung aja semuanya berjalan dengan baik. Terus gue harus ngapain ini? Proses aja. Dan ada satu hal yang berbeda lagi di sini teman-teman, yaitu interestnya ada di sini. Biasanya kan interestnya di bawah sini teman-teman, tapi interestnya di sini. Gue ada new record yaitu konten, terus gue naik level. Ya udah, kita akan publish aja videonya. Waduh. Siapa ya dia teman-teman? Gue takut gue bawa angkat. That's great. Aduh, popularity gue turun 5% kan. Bener kan? Aduh, bagaimana nih teman-teman? Angkat salah, nggak angkat salah. Advice, intro with effect, constructive criticism. Okay, thank you very much. Loh, ini keluarnya gimana? Okay, dah keluar. Ini apa nih? 4 Juni. Iya, ini lagi gue render. Sabar ya, udah kita kan terusin untuk belajar teman-teman. Ingat baik-baik teman-teman, walaupun kalian sudah menjadi YouTuber top ya kan, mungkin 100.000 subscriber, mungkin 1 juta subscriber, mungkin 10 juta subscriber teman-teman, tapi belajar itu masih tetap penting. Apapun itu teman-teman, apapun. Oh, thank you. Terima kasih juga. Lo kasih gua duit ya kan, gua dapat experience juga ya, jadi sama-sama lah. Lo kasih gua game lagi. Aduh, baik banget itu orang teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong tentang yang tadi, tentang belajar teman-teman, kita harus tetap belajar. Sampai sekarang pun gue masih belajar teman-teman, bagaimana cara membuat video yang baik, bagaimana cara komentar yang baik teman-teman, bagaimana cara mengimprove YouTube gue dengan baik, nggak cuma beli ya kan, beli inilah, beli itu, beli komputer, beli monitor. Tapi yang paling penting itu menurut gue YouTube adalah belajar bagaimana cara kalian menyenangkan orang lain, menghibur orang lain. Apapun itu yang kalian lakukan teman-teman, ya cara menghibur orang kan berbeda-beda teman-teman. Ada yang suka komedi, ada yang gak suka komedi. Ya siapa sih yang gak suka komedi? Gue juga sendiri suka komedi. Tapi kalian gak perlu komedi juga menurut gue sih gak apa-apa. Karena banyak banget yang gue lihat di komen gue teman-teman, kakak kok gak lucu sih? Kakak kok garing sih? Kakak bermain dong dengan ini karena lucu, kakak bermain dong dengan itu karena lucu. Tapi menurut gue ya teman-teman, semua video itu nggak harus lucu menurut gue ya. Sama halnya kalau misalnya gue mau nonton film teman-teman, ya kan, nggak perlu lucu ya kan, horor bisa ya kan, perang-perangan bisa. Jadi ya banyaklah cara untuk menghibur penonton. Jangan kalian pikirin semua YouTuber itu bisa melucu, termasuk gue teman-teman. Gue sendiri pribadi, gue jujur sama kalian, gue sama sekali nggak bisa ngelucu sampai saat ini juga ya kan. Gue itu mau dibilang YouTuber garing juga ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Gua nggak tahu lah apa yang harus gue lakuin teman-teman supaya kalian bisa ketawa, supaya kalian bisa senyum. Tapi kadang-kadang terima kasih banyak teman-teman buat kalian semua yang udah nonton video gue. Kadang-kadang kalian bilang kakak lucu, kakak ini, kakak itu. Terima kasih banyak. Losing subscriber lagi, not tahu. Gue lagi sibuk. Oke teman-teman, mari kita coba untuk membuat video game lagi. Sepertinya kita cuma bisa membuat ini teman-teman, Mind Bending Moped. Continue aja karena nggak ada yang bisa gue apa-apain di sini teman-teman. Emang serba salah sih teman-teman jadi YouTuber, karena menjadi YouTuber ya kalian akan bertemu dengan banyak orang, banyak orang yang akan nonton video kalian. Banyak orang tersebut ya kan, pikiran mereka berbeda-beda, cara menghibur mereka juga berbeda-beda. Jadi gue juga serba salah sih teman-teman jadi YouTuber. Jadi apa yang gue lakuin sekarang itu, tunggu dulu, gue harus pilih long comment mungkin. Salah sih ya. Susah sekarang teman-teman. You level up, happy expression dong. Ih, salah lagi. Terus gue harus gimana? Gue bener-bener gak ngerti teman-teman mekanismenya sekarang. Ini tuh, gak nambah lagi. FX ya, cuma ada satu FX-nya. Tuh, cuma jadi dua teman-teman. Loading screen. Gue mau coba pakai off topic comment. Yes, bisa. Kalau bisa teman-teman statusnya akan bertambah. Kalau nggak bisa dia nggak akan bertambah sama sekali. Normal game, gue udah nggak bisa pilih apa-apa lagi teman-teman. Padahal bolam gue masih ada 6. Aduh, sayang sekali ya. Ya pokoknya, gue udah naik level 15 bro. Okay, thank you very much. Terus gue mau coba untuk naikin ini, tapi jangan dulu deh. Gue editing video dulu, ya kan? Aduh, nggak masuk lagi nih teman-teman. Seperti ini, boleh nggak? Ijo. Okay. Bisa teman-teman. Bisa. Mari kita coba pakai ini semua teman-teman. Okay, masih bisa berjalan dengan baik. Proses aja. Interestnya 45. Turun interestnya tadi 60-an teman-teman. Interestnya sekarang interestnya cuma 45-an. Di sini gue dapet skill apa lagi ini? Apa lagi nih teman-teman? Ya udahlah, upgrade aja lah ya. Okay, gue udah upgrade itu teman-teman. Sekarang, duit gue hampir 1000 bro.
hampir 1000 duit gua. Gua mau coba terusin untuk belajar lagi, teman-teman. Soalnya penting bro belajar. Halo temanku, gua lagi belajar nih. Kalau lu mau main, main aja enggak apa-apa, tapi jangan ganggu gua belajar ya, oke? Okay? Dia bermain apa tuh? Oh, PZ2 gua. PZ2, PS2. Tapi di sini namanya PZ2. Ya pokoknya teman-teman, thank you banget semua support kalian. Gua hargain banget, walaupun gua emang bukan YouTuber yang perfect banget. Gua bukan YouTuber yang seperti yang lain lah. 100.000 gua dapet karena kerja keras gua sih kalau gua bilang, teman-teman. Ya, gua dapet 2 dislike, teman-teman. Kita lihat dulu deh, ada yang baru enggak di sini? Enggak ada yang baru, sama-sama aja, teman-teman. Ya sudahlah, tak apalah. Yang penting gua masih dapat uang dan gua masih dapat subscriber juga. Gua enggak tahu harus ngapain lagi soalnya di sini. Kalau misalnya di real life ya pasti mungkin gua akan buat vlog. Dan sorry banget teman-teman, mungkin dari beberapa dari kalian lagi kangen sama vlog hashtag chat dong gua. Gua juga sebenarnya udah kangen banget membuat vlog hashtag chat dong gua, teman-teman. Kenapa gua enggak buat? Karena banyak dari kalian yang nanya pertanyaannya sama semuanya. Mungkin ya gue maklumin karena banyak dari kalian yaitu subscriber-subscriber baru gue dan belum tahu apa-apa tentang gue. Jadi gue maklumin semua itu, teman-teman. Tapi kebanyakan subscriber-subscriber lama gue yang suka nonton hashtag chat dong, kalau misalnya gue ulang lagi jawabannya, teman-teman akan bosen nonton video gue. Jadi sorry banget teman-teman, gue lagi bener-bener mencari pertanyaan-pertanyaan yang baru yang bisa gue jawab, ya kan, yang bisa menghibur kalian juga. Dan gue buat serial baru yaitu vlog. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah feedback ke gue, teman-teman, tentang vlog tersebut. Dan paling banyak yang bilang autofokusnya, kak, autofokusnya. Ya, gue akuin autofokusnya emang kurang bagus karena ya elah, gue lagi ngobrol juga sama subscriber gue, sama milover gue, jangan di pause-pause begitu dong. Autofokusnya benar-benar baru gue pelajarin, teman-teman. Jadi itu kamera baru, ya kan? Gue masih belajar memakai kamera tersebut, teman-teman. Masih belajar dengan audionya, masih belajar dengan autofokusnya, masih belajar dengan angle pengambilannya. Jadi nggak seperti biasa. Kalau ini kan kamera gue udah di tripod, ya kan? Gue udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi dengan kamera gue, ya udah stay di situ aja. Nah, kalau vlog itu berbeda lagi levelnya. Oke, gue udah cukup kali ya belajar. Udah sampai kayak begini, teman-teman, udah kecapean. Belajar itu emang menguras waktu, pikiran juga sih. Oke. Tidur gue yang cepet banget. Oke, itu gue makan. Apa ini? Definitely this house is getting too small for you. No, my friend. This is enough for me. As long as you live here, you won't earn any experience. What? Ya udah gue mau makan dulu kalau begitu. Ha. Aduh, 100. Gimana nih teman-teman? No way atau YPay? Ada orang yang ngehack sosial network gua. Setahu gua sih kalau misalnya gua no way ya teman-teman, ada sesuatu yang akan turun. Kalau gua pay, gua akan berkurang. Aduh, padahal baru aja $1000. Ya udahlah, pay aja lah, mau enggak mau lah. Ya kan? Gua kehilangan $100, teman-teman, demi sosial network gue yang kehack. Gak apa-apa lah, ya sudah lah. Lah terus tadi dia ngomong buat apa ya teman-teman? Katanya gue disuruh untuk pindah dari apartemen ini. Tapi ketika gue klik rumahnya, gak ada pilihannya. Apa maksudnya ini? Ya sudah lah, kita akan coba untuk new game. Karena nanti subscriber gue ngoceh-ngoceh ya teman-teman. Kak, kenapa gak ada video di hari ini? Kalian tidak tahu kesibukanku, kalian tidak tahu kesedihanku. Kemarin ya teman-teman, gue gak ada video sama sekali. Bukannya gue gak mau bikin video, tapi karena ada musibah, yaitu laptop gue gak sengaja gue update dan internet gue lagi bener-bener lemot. Jadi gue gak bisa update sama sekali. Hah, game into screen. Gue harus ngapain ini teman-teman? Gue udah sama sekali nggak ngerti lagi teman-teman ketika udah di sini dan udah nggak ada waktu lagi dan udah nggak ada tiket lagi, tanda tanya teman-teman. Main menu long comment 12, serius comment kali ya? Tuh kan nggak juga. Aduh, gimana nih teman-teman, you found Easter egg. Aduh, gak ada yang bagus. Ya udah, gue kan pakai 11. Cutscene. Aduh, banyak lagi teman-teman. Cuma ini yang 4. Tuh kan, aduh, salah lagi itu. Gua nggak tahu lah teman-teman, bagaimana ini. Ya udahlah, pakai 9 lah, 99 lah. Tuh kan, nggak lagi. Tahu lah teman-teman. Gua benar-benar bingung dengan game YouTuber live yang baru ini. Tapi nggak apa-apa, semoga aja semakin hari semakin membaik ya gameplay gua. Karena ya biasalah teman-teman menghadapi updatean baru yang pasti kalian harus menyesuaikan diri kalian juga. Oke. Okay.
Gue tambahin ini sudah semuanya. Oke, gak ada yang baru teman-teman. Level up, mari kita publish aja videonya. Dan gue akan lanjutin belajar gue. Karena tinggal dikit lagi, ya kan? Gue selesai nih pelajaran gue, teman-teman. Tinggal seuprit lagi, ya kan? Sambil kita menunggu rendernya dan juga uploadingnya. Oke, kita akan bahas tentang vlog gue lagi nih. Yang pastinya gue gak akan menyerah untuk membuat videonya kembali, teman-teman. Ada friend request, oke? Gameplay... Honey pipiu, 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 pipiu. Ambil aja teman-teman. Thank you very much. Gua gak akan menyerah teman-teman untuk membuat video. Gua gak akan menyerah untuk membuat gameplay, ya kan? Vlog, gua akan coba semua. Gua akan coba explore semuanya teman-teman. Tapi gak mungkin banget gua akan membuat semua kemauan yang kalian tulis di komen teman-teman. Karena banyak yang bilang, Kak Clash Royale lagi, Kak Clash of Clans lagi, Kak ini, Kak itu, Kak. Gue bingung teman-teman kalau kalian request terlalu banyak, gue sendiri jadi bingung untuk main game apa terlebih dahulu. Karena basically gue itu dari dulu suka main game yang ada story-nya sampai tamat. Begitu tamat maka gue akan ganti game yang lainnya lagi. Seperti itu sih teman-teman. Sedangkan kalau kayak Clash of Clans, Clash Royale, YouTuber Live ini sepertinya kalau gue bilang nggak ada habisnya. Mungkin kalau YouTuber Live akan gue akhirin ketika gue menjadi nomor 1 YouTuber di game ini. Tapi ya kita lihat teman-teman, sudah mau selesai belajar apa yang akan kita dapetin. Seuprit lagi nih. Seuprit lagi, come on. Habis itu gue mau makan sih. Oke teman-teman, sudah selesai kita belajarnya. Dan performance gue naik bro, jadi 44. Nice banget, itulah yang gue mau teman-teman di kehidupan nyata. Sayangnya teman-teman susah sekali untuk meningkatkan performance gue, untuk meningkatkan jokes gue. Emang gue orangnya seperti ini soalnya teman-teman. Di kalau kalian ketemu sama gue dan kalian ngobrol sama gue nggak bisa jokes. Gue itu teman-teman sama sekali nggak bisa membuat sesuatu joke yang semua orang bisa ketawa. Ya itulah gue teman-teman. Ya itulah YouTuber bermacam-macam teman-teman. Itulah sebabnya kenapa kalian mungkin pilih gue. Kenapa mungkin kalian pilih YouTuber-YouTuber yang lain yang lucu. Tapi yang pasti di sini teman-teman, apa yang kalian lihat di diri gua itulah Miao Auk, itulah Regi, itulah Kiura, Morgan. Wah, dia udah gak mau temenan sama gua. Oh iya, gua ada PR teman-teman. Gua ada PR untuk main game baru. Hampir aja gua lupa teman-teman. Ini ya kalau nggak salah ya. Tapi lagi turun interestnya. Gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting dia udah request teman-teman, kita harus bertanggung jawab atas requestnya dia. Oke. Mari kita main teman-teman. Bener gak sih Frankenstein tadi? Aduh. Udah sampai sini lagi. Ya udahlah, kita akan terusin aja teman-teman untuk membuat video ini. Sorry banget nih teman-teman kalau misalnya hari ini kayak kelihatan noob banget bermain ini game, padahal gue udah terbiasa dengan game yang sebelumnya dan sekarang gue harus menyesuaikan kembali. Dan hari ini juga gue banyak banget ceritain tentang diri gue, out of topic banget, sorry banget ya teman-teman. Game into the screen. Gue sama sekali udah nggak tahu teman-teman mau pilih apa ini. This level is so hard, angry. Bener nggak? Enggak juga, tuh kan? Gimana nih teman-teman? Cutscene, long comment, beuh, sisa 4 coy. Terus, first game. Oke, ini aja deh. Tuh, kalau gua ngasal teman-teman bisa. Aduh, gua gak tau lah apa yang terjadi di dalam game ini. Ya sudah, kita akan coba membuat gameplaynya teman-teman. What? Oh enggak, gue salah lihat teman-teman. Gue kira pendapatan gue tadi 2K, ternyata pendapatan gue $100 doang, oke? Masih kecil bro pendapatan gue bro. Belum bisa buat makan bro. Oke, betulkah seperti ini? Sepertinya betul, yes, oke. $100 sudah bisa buat makan sih sebenarnya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin sampai di sini untuk YouTuber live kita. Thank you bang. Aduh, komputer gua ya replace teman-teman. Untung aja duit gua 1000. Ya udahlah, mau nggak mau. Oh, jadi kalau misalnya komputer gua udah rusak berkali-kali, gua harus replace. Untung aja ya di kehidupan nyata teman-teman, nggak seperti ini. Dalam waktu singkat loh, gua harus replace komputer gua. Jadi teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk kasih like, komen, dan subscribe kalau emang kalian suka dengan video YouTuber Live ini. Dan gue masih bener-bener gak ngerti tentang semua mekanisme yang baru yang ada di dalam YouTuber Live ini teman-teman. Gue harap di next episode-nya gue udah semakin baik bermain YouTuber Live ini, oke? Dadah! Bye!